Persija Jakarta telah memastikan bahwa duo pemain penting dengan label veteran akan tetap bersama mereka pada musim mendatang. Mereka adalah Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto, yang masing-masing berusia 39 dan 36 tahun. Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto memperbarui kontrak bersama Macan Kemayoran selama satu musim. Kepastian tersebut diketahui melalui keterangan yang disampaikan Persija Jakarta di laman resmi mereka pada Rabu sore. Maman dan Tony sengaja dipertahankan oleh Persija untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan. Tenaga dua pemain tersebut masih dibutuhkan tim ibu kota meski sudah tidak berada dalam usia muda. Terlebih, Maman dan Tony memiliki peran penting buat tim selama mentas di Liga 1 musim lalu.